Jadi di game ini kalian juga bisa cari keluarga, teman, pacar, gebetan, musuh. Jangan musuh ya. Jadi gamenya ini benar-benar kayak real life banget. Hadiahnya banyak loh, ada banyak item-item, ada kendaraan juga, ada titel ya. Terus ada apa lagi nih? Ada apa lagi ya di sini? Wih, ada aku di sini. Nah, jadi di sini adalah alright, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di sini sama aku Amel Kim. Oke, sebelum ke videonya, aku mau ngingetin dulu nih buat kalian yang belum like, di like dulu. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan jangan lupa pencet tombol loncengnya juga biar nggak ketinggalan notifikasi video terbaru dari aku pastinya. Oke, terima kasih. Oh ya, aku mau ngingetin juga nih buat kalian yang belum follow akun Instagram sama akun TikTok aku, jangan lupa di follow ya. Terima kasih. Oke, Rek, jadi pada video kali ini aku nggak main game dulu, tapi di sini aku mau berbagi informasi ke kalian tentang game Idol Meta. Nah, jadi di sini aku mau ngasih tahu beberapa informasi penting tentang gamenya ya. Jadi buat kalian yang belum tahu apa sih game Idol Meta itu, jadi ini sebuah game dan aku ini menyebutnya seperti dunia kedua aku ya. Kenapa kok aku sebut sebagai dunia kedua? Karena di game ini kalian bisa ngelakuin apapun yang kalian mau nih. Contoh, kalian bisa mengatur avatar kalian sendiri dari atas sampai bawah, mau rambutnya, bajunya, terus mukanya, wajahnya ya. Gak cuma visualnya aja ya. Jadi di game ini kalian juga bisa cari keluarga, teman, pacar, gebetan, musuh. Jangan musuh ya. Jadi gamenya ini benar-benar kayak real life banget. Nah, makanya aku sebut sebagai dunia kedua. Dan di game ini kalian juga bisa melakukan berbagai aktivitas seperti di dunia nyata ya. Oke deh, kalau kalian penasaran sama gamenya, yuk ikut aku ke websitenya sekarang. Oke, Rek, sekarang kita langsung aja ke websitenya ya. Kalian bisa cari di sini, ketik aja Idol Meta. Nah, kalian cek yang ini ya. Aduh, ada aku nih. Oke, Rek, jadi aku udah ada di websitenya Idol Meta nih. Wah, ada update apa aja ini ya. Nah, jadi di website ini kalian bisa tahu info-info updatean terbaru nih di game Idol Meta ya. Oh ya, di sini aku mau jelasin ya tentang next eventnya di Idol Meta. Ini kalian bisa cek di news, terus di event ya. Oke, kita lihat. Aku lihat dari ini dulu deh ya. Nah, jadi di sini untuk tanggal grand launchingnya Idol Meta itu nanti dibuka pada tanggal 25 Januari 2023. Oke. Nah, di sini nih event-eventnya nih dimulai dari hari Rabu tanggal 25 Januari jam 9 pagi ya. Nah, ini dia nih event-event yang udah disiapin sama mereka. Nih, hadiahnya banyak loh, ada banyak item-item, ada kendaraan juga, ada titel ya. Terus ada apa lagi nih? Banyak lah pokoknya ya, item-item langka. Widih, ini titelnya ramai banget, unik-unik. Jadi nggak semua orang punya ya, nggak pasaran ya pastinya ya. Banyak banget eventnya, sumpah. Jadi kalian jangan sampai ketinggalan. Apa ini? Dragon Boat. Ini seru sih kalau dibuat main mabar sama temen gitu ya. Terus naik ini, aduh, seru banget sih. Terus ada juga kayak tiket-tiket gitu ya. Gitu lah ya. Pokoknya kalian jangan sampai ketinggalan event-eventnya Idol Meta ini. Rugi kalau ketinggalan. Oh ya, buat kalian yang belum punya akun, kalian bisa bikin akun dulu. Kalau udah punya akun, langsung aja login ya di sini. Tapi di sini aku mau bantu kalian buat yang belum punya akun. Jadi kalian harus daftar dulu ya. Untuk ID Lito-nya ini minimal 4 karakter. Pokoknya yang sesuai yang di sini ya, kalian ikutin aja. Terus kasih password, email sama kode verifikasi. Terus kalian centang nih 2, terus daftar ya. Oh iya, setelah kalian daftar, ntar di email kalian tuh bakalan ada kode verifikasi. Jadi diverifikasi dulu ya. Cara download gamenya, kalian bisa klik di download sini, terus game ya. Nah, untuk downloadnya kalian bisa download di sini yang full client ya. Ukurannya 7,3 GB aja. Terus langsung kalian download aja ya, nggak pakai lama.
Oh iya, untuk device atau PC atau laptop yang kalian pakai itu harus memenuhi syaratnya sesuai sistem requirements yang di sini ya. Kalau nggak gitu kalian nggak bakal bisa main ntar ya, oke? Ada apa lagi ya di sini? Wih, ada aku di sini. Nah, jadi di sini adalah bintangnya Idol Meta nih. Di sini ada 4, 7. Udah ada 7 orang di sini bintangnya Idol Meta nih, termasuk aku ya. Nah, di sini juga ada link YouTube-nya masing-masing ya, jangan lupa di-subscribe. Jadi di sini bintang Idol Metanya bertambah lagi nih ya. Padahal kemarin aku lihat masih 5 orang, sekarang udah nambah 2 orang lagi ya. Jadi di sini ada JJ Roy, ada aku, ada Kak Lenlen. Nih jangan lupa di-subscribe ya channel YouTube kita ya. Ada Kak Anissa, ada Kak Lita Lito, dan ada Kak Redo. Nih jangan lupa di subscribe semua ya, udah ada linknya di sini. Kalian pokoknya wajib lah subscribe sama follow bintangnya Idol Meta yang ada di sini ya, karena kita di sini pasti bakalan menyajikan konten yang menghibur, yang menarik. Terus kita juga pasti bakal bagi-bagi informasi tentang game Idol Meta ke kalian semua ya. Nah, juga di sini. Nah, ini. Jadi di sini itu kalian bisa punya peliharaan ya. Terus kalian juga bisa open house ini. Ini kalian di sini itu bisa menjual barang-barang yang tidak berharga ya, udah enggak terpakai. Itu bisa kalian jual, terus kalian bisa dapat uang lagi gitu. Kayak menjual barang bekas gitu ya, barang-barang yang udah enggak kepake gitu ya. Oke, ini di sini juga kalian bisa berkebun. Berkebunnya bisa sama teman-teman, sama siapapun, bisa bareng-bareng, bisa sendirian ya. Nah, di sini juga kalian bisa berinteraksi bersama para player-playernya satu sama lain, sama teman, sama siapapun ya. Di sini juga kalian bisa jalan-jalan sama teman-teman nih. Di sini juga ada banyak kendaraan nih, ada mobil, ada sepeda juga ya, ntar ya. Ada helikopter dong. Dan juga ada motor ini. Di sini juga kalian bisa fashion show, bikin fashion show ala-ala fashion show gitu ya, jadi model. Juga kalian bisa nyalon di sini ya, mau ganti-ganti model rambut. Pokoknya lengkap banget deh. Juga kalian bisa nongki-nongki juga di sini sama teman-teman. Terus juga kalian di sini pasti bakalan punya rumah sendiri-sendiri. Kalian juga bisa ngajak teman-teman kalian datang ke rumah kalian pastinya ya, buat main-main, buat ngobrol. Nah, di sini juga kalian bisa menikah ya sama pasangan kalian nih. Wih, keren ya. Oh ya, di sini juga kalian bisa mancing ya, nih di pantai. Oke, seperti itu ya. Nah, ini untuk karakternya bisa dilihat di sini nih, di Idol Meta kayak gini ya nanti ya. Ini bajunya keren-keren. Wih, malaikat. Gak cuma rambut, wajah sama baju doang. Ini bisa ditambahin aksesoris juga ya nantinya ya. Kalau kalian pengen tahu gimana sih caranya jadi bintangnya Idol Meta kayak gini, aku bakal kasih tahu ya. Jadi di sini ini udah ada sih sebenarnya. Aku bantu jelasin lagi ya. Jadi tuh ketentuannya kalian nih harus pria atau wanita, bebas ya. Dan yang paling penting harus memiliki channel streaming sendiri. Bisa pakai YouTube, Facebook, atau TikTok ya. Dan lain-lain juga bisa. Terus harus punya perangkat live streaming sendiri ya. Jangan minjem. Ntar kalau minjem, rusak, repot ya. Terus pastikan menggunakan facecam ketika live streaming atau bikin konten ya. Kayak gini contohnya. Terus bersedia mengikuti peraturan yang telah disepakati ya, jangan sampai dilanggar. Terus harus mengisi informasi data diri dengan sebenar-benarnya atau sejujur-jujurnya ya, jangan dibuat-buat ya, biar diterima gitu terus dibuat-buat. Jangan ya, nggak boleh. Untuk pendaftarannya kalian bisa klik yang di sini nih, daftar di sini, gede banget ya. Kita langsung klik aja. Nih, kalian ngisi ini harus sebenar-benarnya ya. Gak boleh sampai dibuat-buat, pokoknya yang sejujur-jujurnya gitu, oke? Nah, ntar Idol Meta ini juga ngasih benefit buat kalian yang udah jadi bintangnya nih. Kalian bisa mendapatkan exposure sosial media dan website. Nah, jadi kalian bakal ditampilin nih kayak gini, diperkenalkan sama Idol Meta nih, bintangnya Idol Meta nih gitu. Juga kalian bakalan dapat titel eksklusif ya, dan itu nggak semua orang bisa mendapatkan titel itu. Kita ke member bentar ya. Nah, jadi di sini aku mau kasih tahu ya ke kalian kalau ada redeem code. Apa sih redeem code itu? Redeem code itu adalah sebuah kode yang bisa kalian tukarkan. Kalau udah kalian tuker, kalian bakalan dapat intinya hadiah. Oke, di sini aku mau coba login bentar ya.
Oke, udah ya, aku udah login. Terus kalian bisa klik di redeem kode ini untuk meredeem ya. Terus kalian login lagi di sini ya. Nah, kalian tinggal masukin kode redeemnya di sini ya. Untuk kode redeemnya nih, aku mau kasih kode redeem khusus ke kalian nih, khusus ke subscriber-subscriber aku. Jadi kode redeem dari aku ada di layar sini ya. Aku taruh di bawah. Pokoknya jangan lupa dipakai. Oke, untuk masa berlaku kode redeemku ini sampai tanggal 6 Februari bulan depan ya. Masih agak lama, tapi kalian jangan sampai lupa ya. Jadi setelah grand launching nanti, kalian langsung buru-buru aja masukin kode redeem dari aku, biar kalian mendapatkan sesuatu ya, sesuatu yang sangat-sangat misterius, karena kita nggak tahu dapatnya apa ntar. Intinya kalian pasti dapat hadiah yang keren sih, pasti itu. Oke, pokoknya jangan lupa ya. Gimana, kalian tertarik nggak buat mainin game ini? Nah, aku di sini nggak punya teman. Bukan nggak punya sih, kayak temanku masih sedikit, jadi aku butuh teman. Jadi buat kalian yang tertarik buat main game ini, nanti jangan lupa temenan sama aku ya. Jangan lupa di add ID aku Amel Kim. Atau kalian bisa komen deh di video ini, nanti tanya kak aku mau berteman gitu. Oke, okay? Oh iya, buat kalian yang belum follow sosmednya Idol Meta, jangan lupa di follow ya. Jadi di sini ada Facebooknya, ada Instagramnya, ada TikToknya, ada Discord, sama ada YouTube-nya ya. Jangan lupa di follow semuanya, oke? Oke, Derek, kayaknya sekian dulu ya informasi dari aku. Buat kalian yang suka sama videonya, jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa pencet tombol loncengnya juga, biar nggak ketinggalan notifikasi video terbaru dari aku pastinya. Oke, terima kasih. Oh ya, kalau kalian ada saran buat video aku berikutnya, bisa komen di bawah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.